Bunga rose. Dry flower. Barulah style, barulah trend. So hari ni kita nak DIY dry flower yang tengah trend sekarang ni. Kita nak gabungkan dengan frame. Kita nak tengok apa hasilnya. And cakap pasal frame guys, hari ni ada special giveaway. Sebab saya nak bagi this blender yang sangat cantik daripada MTS. Follow video ni sampai hujung. Kita tengok siapa yang bernasib baik. Mungkin anda yang bakal membawa pulang blender yang sangat. Oh. Let's go. Hola, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Kepada yang dah subscribe tu, thank you so much. And saya Saiful Hifzuddin. I do home DIY and decoration yang simple, murah and confirm korang pun boleh cuba. So hari ni macam saya cakap dekat intro tadi, kita akan DIY dry flower ni. Trust me guys, the result dia sangat-sangat-sangat cantik. My wife love it so much. So saya tak sabar nak share dengan korang. So mari kita mulakan. Ayuh. Steps pertama yang paling penting, pilih frame yang tebal supaya anda boleh tampal bunga ke dalam frame tersebut. Step kedua, asingkan bunga untuk memudahkan anda design kemudian. Step ketiga, design bunga di atas frame ataupun kertas A4 tadi. Tips dekat sini adalah letakkan bahagian rumput ataupun background dahulu, baru timpakan bunga di atasnya. Penuhkan bahagian kiri, kanan dan bawah dan kosongkan di bahagian tengah. Step keempat, kita ambil gambar dan masanya untuk gam ke atas A4 paper tadi. Hati-hati di sini, jangan sampai anda tergam jari anda sendiri. Bila dah siap gam, timpakan dengan pemberat dan tunggu lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kemudian anda boleh potong bahagian yang tidak diperlukan. Tips dekat sini adalah better anda potong di peringkat awal tadi. Kemudian kita bersiap siaga untuk meletakkan frame di atas design bunga yang kita dah buat tadi. Hati-hati di sini, jangan sampai anda merosakkan bunga yang telah anda design tersebut. Setelah siap, sudahkah anda bersedia untuk step seterusnya, iaitu menuliskan note di atas frame tersebut. Note ni boleh diberikan kepada isteri anda, abang, adik, kawan-kawan atau diri sendiri. Contohnya, Dear Saiful, sudahkah anda berselawat hari ini? Macam gitu. Saya menggunakan marker permanent supaya ia melekat di atas cermin tersebut. Lawa juga, berkata Saiful di dalam hati.
Macam mana guys? Cantik kan? Saya sendiri tak sangka yang it can turn out to be that good. Memang sangat-sangat nice. And selain daripada anniversary gift yang saya buat ni, korang boleh juga buat birthday gift atau nak gift kepada your family members or friend, ataupun boleh buat untuk diri sendiri. Contohnya, dear Saiful, please be a good husband. Cewa. Ya, ini adalah masa untuk giveaway. So, kepada siapa yang tak tahu, posting untuk giveaway ni saya ada buat dekat my Instagram. Simple saja, korang hanya komen nak and korang boleh ada chance untuk menang giveaway ni. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel and tekan notification bell sebab ada banyak lagi giveaway-giveaway in future, and follow my Instagram to know more about giveaway and DIY in future. So, giveaway untuk kali ini, saya akan pilih secara random. Alright, so kita dah dapat pemenang yang pertama, which is NIZZIMAN_. So, congratulations Niziman, anda bakal memenangi ini. And pemenang kedua adalah, kejap ya, saya pilih random je. Faizah Muhammad. Ha, tahniah Faizah Muhammad dapat yang ini. Sangat-sangat cantik. Nanti DM saya and komen dekat YouTube channel ni, kita akan contact you to provide you this. Thank you so much dekat NTS Deco Rumah sebab sponsor giveaway untuk kali ni. Alright, yep, harap-harap korang suka dengan content and DIY kita untuk kali ini. And kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan like dekat bawah and leave your comment apa yang korang rasa pasal DIY kita kali ini. And bahan-bahan yang kalau korang nak tahu, saya ada letak dekat description. And if kalau ada apa-apa korang nak tanya, korang boleh je leave a comment and boleh juga DM me on my Instagram. Thank you so much. See you again in the next DIY project, guys. Korang yang tengah tengok ni, korang dah subscribe ke belum? Oh, dah subscribe? Thank you so much sebab support. And kepada siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan yang bulat ni untuk subscribe to my channel so that I will share with you lot more exciting video in future. Free je, tak payah bayar pun. And then kau boleh tekan yang ni untuk tengok video-video aku yang lain. Alright, thank you very much for your support. See you again in the next video. Take care.